Para penggemar kuliner ikan tuna merapat di lapangan Ipotapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Festival ikan tuna pertama di Indonesia berlangsung selama 3 hari pada 2 hingga tanggal 4 September. Berbagai kuliner ikan tuna dihidangkan, dari sate tuna, nasi goreng tuna, bakso tuna, dan berbagai jenis olahan ikan tuna lainnya. Adapun antusias masyarakat Gorontalo dari berbagai daerah turut memeriahkan festival ikan tuna. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel pun berperan dalam festival ikan tuna yang pertama di Indonesia ini.